Satu unit mobil jenis Matic mengalami insiden kecelakaan di Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin Kamis malam. Mobil dengan nomor polisi DA1241CB ini menabrak sebuah pohon hingga melewati median atau pembatas jalan raya. Diketahui mobil tersebut dikemudikan Tarmin berusia 80 tahun beserta sang istri yang ingin pulang ke rumahnya di Komplek Citraland, Kabupaten Banjar. Dari keterangan saksi, mobil mengalami slip karena kondisi jalan yang licin karena hujan. Kemungkinan slip karena hujan tadi luar biasa di sini. Tapi alhamdulillah ada bapak anaknya. Kemudian tadi saat dari mana mau kemana, Pak? Tadi kita belok pas kebetulan di rumah di batang kita. Iya. Belok ke sana melihat. Kayak slip tadi. Dentumannya keras lah, Pak, waktu anu? Luar biasa. Dikira patir aja lah tadi. Dan lah selamat aja. Ini menjadikan contoh, pengguna jalan harus sangat hati-hati di musim hujan. Karena di sini kan jalan lambang nih. Tapi terima kasih juga, dulu kan setiap malam Minggu, malam Sabtu, banyak sekali anak-anak yang mengguna jalan, yang tidak tahu apalah. Nah ini suatu perhatian, tapi kami terima kasih kepada Poltabes, bisa aja diatasi. Beruntung, pengemudi mobil tak mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumahnya. Namun mobil mengalami kerusakan parah di bagian kanan depan. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, Kalsel 1 Net.